Hai study lovers, halo, namaku Viro, rotate your phone. Kalau cara mengerjakan pembagian ala pelajar Jepang gimana kak? Oke, misalnya 246 dibagi 2. Nah, biasanya kan kita pakai cara Indonesia yang porogapit atau bersusun seperti ini. Yuk kita cobain dengan metode garis ala Jepang. Tulis 2, 4, 6. Karena dibagi dengan angka 2, maka buat garis horizontal sebanyak 2. Lalu buat garis vertikal yang titik-titiknya ini memenuhi angka 2, 4, dan 6. Lalu hitung deh garis vertikalnya. Jadi 246 dibagi 2 sama dengan 123. Nah, kalau 309 dibagi 3 berapa ya? Jawab di komen. Thanks for watching Study Lovers. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Follow social media aku, linknya ada di description box. See you on my next video. Dadah!